bertakwa kepada baginda agar semuanya sifat takwa. Jadi Allah Subhanahu wa Taala bersama dengan orang-orang yang ada sifat. Dalam Al-Quran Allah berikan al-mukminin as-sabirin sifat-sifat. Jadi Allah mau kepada kita sifat. Jadi untuk kesusahan sifat ini perlu diberi hidayah. Kemudian wal-afaf, afaf ini yaitu menjauhkan perkara yang Allah SWT larang. Taat, kita semua boleh taat, alhamdulillah. Tapi untuk elak daripada barang yang Allah susah. Contohnya satu orang kaya, bukan kena satu-satu ni tak. Beri contoh, kawan saya sendiri dia beritahu, dia satu orang kaya, nak taat kepada Allah tak masalah. Dia kata, 5 kali semain dia boleh. Tapi nak elak daripada larangan Allah tu susah. Contohnya pun bazir. Dia kata kadang-kadang satu petang main kau sampai belanja sampai 2,000. Jadi dia tahu membazir. Dia tahu itu larangan Allah tapi tak boleh nak elak. Lepas main kau boleh ke semain? Jadi kita juga kena minta kepada Allah afaf ni. Taat minta Allah dan tinggal larangan Allah. Yang kedua, yang keempat, yang terakhir, baginda SAW suruh minta al-ghina, kekayaan. Kekayaan di sini bermakna kekayaan jiwa. Tak salah, kata ulama, boleh minta juga kekayaan kata dunia dengan niat yang betul. Dengan niat yang betul. Jadi, empat kali ini perlu kita ambil berat baginda SAW dah ada kita. Jadi, sepulang lagi kita dengan para mati. Jadi, kita masih lagi dalam bab. Apa yang baginda ucapkan ketika baginda mahu tidur dan baginda berbaring di atas tempat tidur. Ni nak tidur dah ni. Nak tidur dah ni. Dulu belajar mula-mula dulu daripada baginda tidur, sekarang nak tidur dah. Okey, sekarang dah nak tidur. Mana ni nak tidur ni? Hak ni guna paham macam tak ni? Bismika Allahumma ahya wa amut. Mudah-mudahan amal berada. Kita sambung lagi. Tambah lagi. Amal lain yang kedua. وروينا في صحيح مسلم من روايه البراء بن عازب رضي الله عنهما وروينا في صحيحين البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمه رضي الله عنها اذا اويتما الى فراشكما او اذا اخذتما مضاجي عنكما فكبر ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين قال علي فمتى رأته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفي قال ولا ليلة صفي كمي الله يبهكن لنا صحيح مسلم يعني رواية براء بن عازب رضي الله عنهما dan kami telah diberikan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya dan kepada Fatimah radhiyallahu anhu, apabila kamu berdua mendatangi tempat tidur kamu berdua ataupun apabila kamu mengambil tempat perbaringan, maka adalah kamu berdua bertakbir 33 kali, bertasbih 33 kali dan bertahmid 33 kali. Dalam satu riwayat tasbih 34 kali dan dalam satu riwayat takbir 34 kali. Ali radhiyallahu anhu telah berkata, maka aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, walaupun pada malam peperangan Siffin, dia berkata, walaupun dalam peperangan Siffin. Habis sangat. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang diberi keistimewaan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dibenarkan memakai cincin emas.
semadikan di dalam tanah ini, dan dikuburkan bersama dengan cincin emas. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dalam satu pembahagian harta ghanimah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah tanya kepada seluruh para sahabat, adakah di antara kamu ni yang belum dapat apa-apa? Mana tak ada bahagian bagi dia harta pembahagian harta ghanimah. Maka Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah angkat tangan dan baginda berpanggil beliau ke depan dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah ambil sebentuk cincin emas dan menyarungkan ke jari beliau. Sedangkan adalah haram bagi orang lelaki memakai cincin emas. Tetapi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyarungkan cincin itu ke tangan beliau, maka beliau pakai dan maka tidak haram. Ini khususiat yang telah dibagi kepada para sahabat. Bukan semua sahabat yang dapat khususiat ini. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu diberi oleh kebenaran oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu meniadakan wang zakat. Abu Bakar radhiyallahu anhu dibenarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain menutupi buku lali. Kerana beliau ni satu orang terlampau kurus, jadi pakai kain tak dekat sama. Jadi angkat-angkat kain buku lali terbalik sama. Angkat-angkat terbalik sama. Jadi jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh aku ni tak boleh nak pakai kain atas pada mata buku lalu. Maka baginda SAW benarkan dia. Kemudian Abdul Rahman bin Auf dibenarkan oleh Nabi SAW memakai pakaian sutera, baju sutera. Sebab beliau tak boleh pakai kain cotton. Tak kira lah kain cotton ke, kain polyester ke, kain nylon ke. Beliau tak boleh pakai, beliau pakai datang penyakit kulit. Jadi apabila pakai kain sutera, tak apa. Jadi baginda SAW benar dan sebagainya. Jadi ini khususiat keistimewaan yang Nabi SAW bagi kepada para sahabat. Tetapi bukan semua. Kita tak boleh. Macam Barok bin Azib dibenarkan pakai cincin emas, tapi bukan untuk dia. Bukan untuk sahabat. Sedangkan ramai lagi sahabat yang besar, pada yang lebih besar, pada dia, tapi tak digunakan oleh Nabi SAW. Ini khususiat kepada Barok bin Azib. Ketika beliau meninggal dunia, apabila nak dikebumikan dia, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka wakil dia, dia Amirul Mukminin. Di tangan beliau itu ada cincin emas. Takkan kita nak kebumikan dengan cincin emas itu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Mana mungkin aku mencabut sesuatu yang telah dipakaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hidup. Aku melihat pun di tanah dengan cincin-cincin emas. Hanya kita marah bin Aziz. Dan juga kami telah diberikan dalam kitab Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebenarnya baginda telah bersanda kepada sepasang suami isteri Ali dan juga kepada Fatimah. Ali adalah menantu baginda, Fatimah adalah anak baginda SAW. Jadi apa baginda beritahu, apabila kamu mahu atau apabila kamu menuju ke tempat tidur kamu ataupun kamu mau mengambil tempat pembalingan kamu, maka bertakbirlah tiga-tiga kali. Ha, balik ni insyaAllah amal lagi. Ni banyak lagi ni. Sebelum berbaring lagi tu ada lagi amalan. Ha, ni tapi hadis ni ditakdimkan. Mana bertakbir dia? Mana apabila sampai di tempat tidur nak tidur dah ni? Maka pertama sekali kena bertakbir 33 kali, kemudian bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali. Sebab itu zikir ini dipanggil zikir Fatimah. Bukan zikir Fatimah, 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 Fatimah itu Fatimah ada anak tanah dari dia. Tetap rumah Fatimah mana? Nah, bukan Fatimah itu, ini zikir Fatimah mana? Mana ni? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Dan dalam satu riwayat yang lain, tasbih 34 kali. Mana cukupkan 100. Dan satu riwayat yang lain, bertasbih pula, bertakbir pula 34 kali. Mana tasbih pun boleh 34 kali, takbir pun boleh 34 kali. Maka kata Amir radhiyallahu ta'ala anhu, aku tak pernah tinggal setelah aku mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat sahabat. Sahabat apabila dia dapat satu benda, amalan, bila dengar je aku, dia